Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia kita masih bisa mengkaji kitab Tanqihul Qaul bab yang ke-8 di dalam keutamaan azan. Langsung saja Al-Faqir bacakan dan Al-Faqir jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Saminu Fi Fadilatil Adhan. Utawi bab kangkaping walu ikut tetap ing dalam keutamaane adhan. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wis ngucap sofo kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man azana sing sofo azan ia si wong. Li solati kedua solat. Sabaa sinina ing pitung sakehe tahun. Muhtasiban hale ikhlas kataballahu mangka Allah. Mangka nulis sapa Allah lahu kedua si wong baroatan ing lebar minan nar saking api neraka. Maksud hadis ini, siapa orang yang azan untuk sholat, panggilan sholat selama 7 tahun, maka Allah catat, Allah tulis orang yang azan tersebut selama 7 tahun bebas dari api neraka. Luar biasa kedudukan seorang muazin. Walaupun dia bukan seorang imam sholat, bukan seorang penceramah, hanya muazin. Kata orang hanya tukang azan, akan tetapi derajatnya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa kata Rasul, kalau azan selama 7 tahun berturut-turut dengan penuh keikhlasan ya, tanpa minta imbalan, akan tetapi kalau dikasih terima. Yang penting tidak minta, maka Allah catat baginya bebas dari api neraka. Hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam lan wis ngucap ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man azana sing sopo azan ya si wong sintai asyrata sanatan 12 arah tahun, wajabat maka wajib lahu kedua si wong al jannah opo surga. Siapa orang yang azan 12 tahun, tadi 7 tahun, ini 12 tahun azan, maka tidak lain balasannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam lan wis ucap ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adzana sing sapa adzan ya si wong 5 salawatin ing 5 sakehe salat imanan hale iman wahtisaban.